Hai semua, balik lagi di YouTube channel BKSEP. Kali ini beli lagi di Jalan Pantai Kuta. Kita mau lihat suasana di Pantai Kuta seperti apa. Jangan kemana-mana, tetap stay di YouTube channel BKSEP. Habis dari Pantai Kuta, kita langsung ke Beach Walk agak maleman. Terus dari Beach Walk, kita langsung balik lagi ke Plaza Kuta. Jadi kita lihat situasi malamnya itu seperti apa. Karena ini sekarang jam 5 sore, situasinya masih agak ramai sih kalau sore jam 5 ini. Tapi kalau udah malam sekitar jam 8, itu kita lihat suasananya seperti apa. Paling asik emang kalau sore-sore itu ke pantai, bisa nikmatin suasana sunset yang sangat cantik ini. Apalagi cuacanya juga nggak begitu panas dan suara ombaknya juga bikin adem, jadi pas mantul. Karena udah lumayan lama di pantai, biar nggak masuk angin, kita lanjut nge-mall. Kita sekarang ke Beach Walk. Yuk, cus! Sekarang beli udah sampai di Beach Walk, sekarang kita lanjut masuk, kita lihat suasana di dalam. Suasananya bisa dilihat sendiri ya, jadi nggak begitu rame juga, dan ini sekarang udah hampir jam 7:30. Karena udah agak larut malam dan udah agak sepi juga, jadi kita lanjut balik lagi. Kita jalan dari Beach Walk ke Plaza Kuta. Parkirannya kelihatan masih ramai, tapi pengunjung di dalam itu udah yang sepi. Jalannya juga jam segini udah sepi banget. McD lumayan ramai ya. Ini Kuta Bags juga masih tutup. The Kuta Beach Heritage juga masih tutup. Starbucks juga masih tutup. Mercure buka cuma agak sepi. Ini juga kawasan Hard Rock, ini udah sepi parkiran. Jadi itulah dia situasi Pantai Kuta dari sore tadi hingga malam hari ini. Sekian dulu video dari BKSEP. Jika kalian suka dengan video ini, jangan lupa buat kasih like dan subscribe YouTube channel BKSEP. Thank you for watching this video and I love you all guys. Bye bye. Jangan lupa like dan subscribe ya YouTube channel BKSEP.